Oke. Okay. Assalamualaikum Mas Wahyu ya, Mas? Ya. Assalamualaikum. Oke, okay, teman-teman, ini sekarang saya ada di ada di angkringan NKR. Numpang Ketawa Reborn yo. Yes, betul. Jadi singkatannya NKR itu Numpang Ketawa Reborn, ya. Itu kok bisa dikasih nama NKR gitu ya, Mas, ceritanya? Dulu tuh gimana? Jadi dulu itu waktu kumpul sama teman-teman ngopi itu iseng-iseng karena pas liburan lulusan SMA gak salah. Oh, lulusan SMA. Ya. Jadi daripada gimana ya? Ngopi-ngopi terus nganggur gitu. Anak-anak iseng lah. Gimana kalau kita buka kopian gitu. Nah, akhirnya kita buka pertama kopian itu di Patok sana. Di Patok? Iya, Bayeman. Patok. Oh iya, iya. Itu waktu namanya masih Numpang Ketawa. Numpang Ketawa aja. Nah, Numpang Ketawa itu diambil dari lirik, Mas. Lirik lagu. Lirik lagu ya? Ya, iseng juga. Suatu ambilnya. Band lah ya? Iya. Lirik lagu suatu band. Iya. Terus, habis itu jalan selama 6 bulan. 6 bulan ya berjalan? Iya, 6 bulan. Sambil nunggu kuliah itu ya. Penerimaan kuliah nih. Habis itu udah ada yang keterima visa semua, akhirnya tutup. Nah, Numpang Ketawa ini tutup. Sempat tutup berarti ya? Sempat tutup. Nah, setelah itu habis kepikiran lagi pas habis libur kuliah kemarin. Nah, gimana yuk? Caranya, buka apa enggak gitu. Terus anak-anak bilang buka aja gitu, cuma cari yang baru apa gitu. Sini kan mulai rame-ramenya angkringan gitu ya. Cuma yang ada tokonya beberapa gitu. Nah, itu mutusin kita gerobakan dulu ayo gitu. Gerobakan ya? Ya, berarti sempat bikin gerobak dulu? Sempat bikin gerobak di Klojen sana. Klojen. Oh iya, iya. Tiga orang aja itu, Mas. Oh, dulu tiga orang. Berarti joinan lah ya. Iya, joinan dulu. Joinan. Setelah jalan 2 bulan kok lumayan gitu, lihat peluang lah, Mas. Oh, iya, memang harus pemuda memang harus lihat peluang. Terus nekat, Mas. Gimana kalau nekat ya? Iya, nekat itu. Gimana kalau go up lah gitu. Kita pinjem the next apa? Level ya. Ya, next levelnya. Kita pinjem tempat lah, nyewa gitu. Nyewa. Juga pas itu dana masih gak ada. Terus tanya orang tua. Saya pengen apa? Buka angkringan cuma nyewa tempat gitu. Gimana boleh gak gitu? Saya tanya orang tua. Boleh, tapi gimana kuliah itu? Terus aku bilang masih daring ini, maksudnya juga gak jelas kan, Mas? Iya. Biar lah itu gak usah terlalu dibahas. Biar itu. Terus okay, orang tua support. Akhirnya ya nemu tempat ini. Oh ya. Gitu. Ini udah jalan 6 bulan sih, 3 orang. Nah, pas 3 bulan jalan teman saya ada yang apa? Vakum lah, ikut audisi gitu ya. Ya, akhirnya jalan berduaan aja. Oh, berdua sama Mas? Sama Mas Fahmi. Dia sama Mas Fahmi. Ya. Berdua aja berarti. Ya. Oh, berarti kenapa di belakangnya itu ada reborn? Berarti terlahir kembali ya? Terlahir. Dulu sempat, ibaratnya mati suri ya kan? Iya. Sempat mati suri, namanya dulu angkringan Numpang Ketawa, sekarang Numpang Ketawa Reborn. Reborn ya. Itu ceritanya sih singkatnya. Mas, ini boleh saya minum? Boleh, Mas. Ini kopinya khas ini nih. Ya, kopinya beda ini. Kok tepak, Mas? Aku suka pahit, Mas. Kok tepak, Mas? Saya tadi agak-agak anu ya, hati-hati ini manis kayaknya ini. Pahit, pahit, tapi pahitnya apa ya? Pas di lidah lah. Ada manisnya juga. Ada manisnya. Terus ini, Mas. Berarti dulu pas nekat bikin di sini tuh, terus modal utamanya gimana? Patungan ya? Ya, pertama itu patungan, Mas.
Itu terus sama pinjem ke orang tua gitu? Iya, pinjem. Pinjem judulnya ya? Pinjem ya. Itu kalau berkenan boleh disebutkan, kalau sekiranya apa ya, kurang berkenan disebutkan, boleh kisarannya saja sepadan dengan apa? Monggo. Kisarannya sih semua sampai ini kebentuk kisaran 15-an. 15 JT ya? Iya. Oh, sekitar 15 JT. Iya. Itu bukan nominal yang kecil loh Mas itu kan? Iya. Kok sampean ibaratnya kok wani-wanine, kok berani-beraninya itu loh kan? Belum ada pengalaman, ada pengalaman sebelumnya kan, cuma pengalaman iseng toh. Iya. Kok sampean itu sama Mas Fahmi kok berani-beraninya langsung sudahlah ini itu gimana, apa yang terbersit itu? Yang pertama sih nekat itu tadi Mas. Nekat ya. Nah, yang kedua peluang. Peluang. Ya, sampingnya itu. Berani dulu intinya. Iya. Nekat saja tapi enggak bisa baca peluang yo. Sama aja Mas. Iya juga sih. Terus ini konsepnya ini lahirnya dari mana? Ini kan perpaduan kan? Yo taman depan rumah yo, terus terus ada seni-seninya. Tadi saya lihat di situ ada tokoh-tokohnya ya kan? Iya. Kita nggak terlalu fokus sama tokoh-tokohnya, kita sama konsepnya aja. Ini taman iya, terus ini ada benda-benda klasik kan di situ. Tadi saya lihat itu, itu ada lampu stongkring itu kan, itu tuh lampu kampung ini Mas. Iya. Jadi sampean kok tiba-tiba timbul inspirasi gini? Ini siapa? Sampean sendiri atau Mas Fahmi atau berdua? Bertiga tadi Mas. Bertiga. Nah, oh iya. Saya, satu orang itulah ya. Iya. Sama itu. Dikumpulin jadi satu. Terus lihat tempat juga. Kan ada halaman juga, terus ada ruko ini. Ya udah, gimana kalau yang luar kasih outdoor, kan di dalam dibentuknya kayak gini gitu. Itu sama cari inspirasinya, referensinya dari mana? Kalau referensi sih lihat-lihat di apa, di sosial media itu. Tapi secara umum random ya? Secara umum random ya. Acak lah ya wes. Acak. Inspirasi dari mana aja udah tampung gitu. Iya, ditampung gitu. Terus ini bunga-bunganya datangkan dari mana? Nah ini kebetulan mama saya suka bunga, akhirnya yang di rumah itu diangkut ke sini. Berarti ini inilah ya, ibaratnya ya itu tadi ya, nekat ya tapi memanfaatkan peluang juga berarti. Iya, betul. Nekan budget ibaratnya. Iya, nekan budget. Aduh, ya Mas, tak minum dikit Mas. Kopinya pas soalnya Mas. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran, mungkin dikiranya saya ini terlalu banyak omong lah, datang aja lah ke sini di angkringan NKR di jalan apa namanya Mas? Jalan apa? Jenderal Haryono. Jalan Jenderal Haryono, depannya makam. Depan makam. Depan makam ya. Depan makam. Oke. Jadi kalian langsung aja ke sini kalau penasaran. Jadi ini suasananya ini khususnya kalau buat anak era-era 90-an ya. Mungkin angkatan ke saya ya kan. Udah tua sekali. Itu pasti terkenang. Suasana kayak gini tuh saya langsung terkenang loh Mas. Saya langsung plus rumah ibu de. Wah, rumah nenek ini. Langsung bener Mas. Dan generasi yang sekarang ini tahu lah apa yang dibutuhkan orang. Jadi enggak melulu tentang modernisasi aja ya kan. Ibaratnya nih yang vintage, yang klasik, kuno, tapi dipadukan dengan kekinian ya. Iya, ini bagus sekali. Terus ini lagi Mas, ada ini nggak? Apa yuk? Ya kita nggak inilah ya, kita nggak munafik lah ya. Iya. Namanya buka usaha kayak gini ini kan, pasti ada kayak semacam ujian lah. Kadang rame, kadang enggak, kadang sepi, kadang nggak ada pembeli, itu gimana Mas nyikapnya? Kalau misal di sini kayak makanannya sepi, nggak habis, jadi malam itu kita bagi-bagikan Mas. Oh, ya. Kalau nggak habis dibagikan itu? Ya, dibagikan. Itu ambil simpelnya aja,
ambil pasti ada balasannya gitu. Mikirnya gitu ya. Ngambil pusing. Nah ini ya. Ini susah loh mas. Ini gak semua orang loh bisa lah mas. Ini jujur aja mas. Terus terang saya sendiri mas. Kalau misalkan di posisi sampean ya. Misalkan dagangan gak habis. Ngeluh mas. Tapi sampean gak ambil pusing ya. Gak habis ya sudah bagikan sama orang-orang ya. Ya betul. Gratis. Gitu. Nyari untungnya dapat, jiwa sosialnya dapat lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mungkin dari doanya orang itu mungkinnya akhirnya laris lah ya. Iya, saya berpikir gitu sih ya. Ini sasaran sampean ya. Peluang, tadi kan bahas peluang. Ini pasti kan kalau bicara soal peluang itu berarti ada sasaran pasar. Berarti tujuan sampean itu apa? Semua kalangan atau mungkin generasi muda yang usia-usia 19 ke bawah atau ya, pertengahan lah, beranjak dewasa itu gimana? Kalau sasaran pasar sih semua kalangan. Semua kalangan ya. Soalnya tempatnya sih dibuat kayak gini juga gitu. Dan semua orang, sel orang tua juga gak malu kalau datang gitu. Iya mas, itu betul. Jadi semua kalangan ya. Iya. Tapi yang paling banyak kesini biasanya kalangan dari mana? Kan usia menengah ya. Usia menengah ya? Iya. Berarti ya angkatan saya ke bawah lah ya. Iya, gitu. Saya masih masuk kategori muda berarti. Aduh Tuhan. Bentar mas, minum sedikit mas. Iya. Bentar teman-teman, ini kopinya enak juga ini. Gak tahu ngeracinya gimana. Saya sering menikmati kopi ya kan. Ini mirip mirip kopi-kopi apa ya, di kampung gitu kan. Iya. Tapi mungkin dengan sentuhan baru lah ya. Sentuhan anak muda sekarang. Sampean, mohon maaf mas. Usia berapa? Usia 20. Usia 20 tahun? Iya, 20 tahun. Itu temannya juga? Sama. Sama 20. Semua, 20. Ya ini loh kadang. Usia 20 tahun. Membaca peluang. Nekat buka usaha. Ini buat saya nih, jujur mas, buat saya ini luar biasa mas, benar. Ketika saya melihat anak muda itu, terus dia nggak cuman apa ya, nggak cuman jadi beban orang tua. Ya. Setidaknya sampean jajan ini nggak minta orang tua lah ya. Ya. Itu juga betul. Ya ini anu aja pendapat saya, pendapat pribadi ya kan. Iya. Gak tahu orang lain menganggapnya. Tapi kalau buat saya mas itu luar biasa mas, benar. Dengan seusia sampean ini, ya mohon maaf ya. Di luar sana nih masih ini loh mas. Gak semuanya berpikir kayak sampean loh. Itu sampean itu memang apa ya? Emang sudah niat mandiri. Ya tadi kan sebenarnya berawal dari iseng. Tapi memang pasti ada lah apa ya? Goals atau motivasinya itu sampean ke depan itu gimana? Kalau dari awal sih saya ya itu yang pertama gak pengen ngeberatin orang tua juga itu. Terus kalau bisa mandiri lah, cari uang sendiri gitu. Itu sudah motivasi saya.